teman-teman. Ingat aku kah? Namaku Bayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Sudah berolahraga belum hari ini? Bagus deh kalau sudah. Aku juga sudah tadi senam pagi sama Kak Ayu dan tetanggaku ini loh. Nah, sekarang aku lagi di depan rumahnya. Mau nganterin kue buatan mamaku. Nanti kita kenalan ya. Permisi, selamat siang. Eh Bayu, kamu kesini bersama siapa? Aku bersama teman-teman kelas 2 yang ada di rumah. Hai semua, namaku Maria. Nama kalian siapa? Salam kenal ya. Oh iya Maria, aku juga mau antar kue ini buat kamu, ibu dan ayahmu. Itu kue tart buatan mamaku, enak loh. Terima kasih. Eh Maria, itu kamu lagi pegang pensil. Berarti lagi belajar ya? Ganggu gak nih? Eh iya, kebawa nih. Gak ganggu kok Bayu. Aku baru aja mau mulai belajar tentang benda padat, bahan kayu, dan plastik nih. Bayu dan teman-teman mau ikutan belajar gak bersamaku? Wah, mau banget. Hari Senin kemarin, aku udah belajar tentang benda padat. Eh, tunggu dulu deh. Berarti hari ini hari apa ya teman-teman? Aku tahu Bayu. Hari ini hari Selasa. Benar sekali. Ya udah, kita masuk yuk. Baik Maria, tapi aku izin sama mamaku dulu. Aku segera kembali. Tunggu ya. Nah, teman-teman, sambil nunggu Bayu, coba yuk teman-teman sebut lalu gambar di buku tulis. Satu benda padat, bahan kayu dan satu benda padat, bahan plastik di sekitar kalian. Contoh dari benda plastik, misalnya ini. Kotak makanan yang dibawa Bayu tadi. Dan kalau benda kayu, misalnya... Ah iya, ini pensil. Kalau teman-teman belum tahu, tanyakan pada orang tua atau wali yang membimbingmu ya. Permisi, aku sudah kembali Maria. Sini Bayu, duduk. Aku habis menggambar nih. Habis menggambar contoh kayu dan plastik. Ini hasil gambarku tadi. Mau lihat enggak? Bagus sekali. Kamu senang menggambar ya Maria? Terima kasih Bayu. Nanti ajari aku ya. Loh Maria, kok ada centong nasi sih di sini? Hehe, kemarin lupa kembaliin ke dapur. Oh gitu. Eh, tapi sebenarnya apa yang membedakan bahan plastik dan kayu Maria? Jelasnya kita tanya ayahku saja yuk. Teman-teman ikut juga ya. Asyik, ayo teman-teman. Apakah itu kayu? Kayu adalah salah satu benda padat. Kayu berasal dari pohon. Kayu biasanya berwarna coklat. Permukaan kayu ada yang bersifat kuat, keras, kasar, dan halus. Kayu dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, pensil, mainan, dan lain sebagainya. Lalu, apakah itu plastik? Plastik adalah bahan pembuat benda yang bersifat padat dan ringan. Bahan plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, seperti ember, botol minum, jas hujan, payung, dan lainnya. Ayah lagi sibuk nggak? Ini ada itu teman aku, namanya Bayu. Halo Bayu. Halo Pak Tom. Halo teman-teman kelas 2 di rumah. Panggil saya Pak Tom ya. Kalian hari ini sedang belajar tentang benda kayu dan benda plastik ya? Kok ayah tahu sih? Tahu dong. Jadi apa yang mau ditanyakan ke ayah? Jadi gini ya, tadi itu dijelasin kalau kayu itu berasal dari batang pohon. Betul ya, ya? Benar sekali, Maria. Jadi mainan, meja atau kursi ini awalnya adalah sebuah pohon yang ada daunnya segala itu ya? Iya, betul, Maria. Wah, luar biasa ya Pak. Kok bisa? Tentunya melalui proses yang panjang. Pak Tom ceritakan singkatnya saja ya. Jadi, dari sebuah pohon,
didapat sebuah gelondongan batang pohon. Lalu diproses lagi, dibentuk menjadi bentuk papan kayu. Nah, setelah itu, dengan menggunakan berbagai peralatan, papan kayu itu dibentuk, dipotong, lalu disatukan menjadi misalnya mainan kayu, meja kayu, dan kursi ini, Maria. Oh, begitu. Lalu, kalau plastik itu berasal dari mana, Pak Tom? Bukan pohon juga? Bukan. Plastik sebenarnya adalah bahan sintetis. Sintetis itu apa, Pak Tom? Sintetis itu adalah bahan buatan. Artinya, ia tidak berasal langsung dari alam. Kalau tadi kan kayu dari pohon. Pohon adanya di alam, sementara plastik dibuat oleh manusia dengan mencampur berbagai macam bahan. Oh, begitu. Kenapa nggak semuanya aja dari kayu? Nah, itu dia. Karakteristik kayu atau plastik itu berbeda-beda. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Plastik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi apa ya, Pak? Karakteristik. Maksudnya karakteristik itu ciri-ciri. Bayu dan Maria sama atau berbeda? Beda, Ayah. Kalau Maria berambut sebahu, diurai, lurus, dan sekarang lagi pakai baju warna pink. Kalau Bayu berambut pendek, lurus, terus sekarang lagi pakai baju warna oranye. Nah, itu dia yang dimaksud ciri-ciri. Kayu dan plastik juga begitu. Keduanya memiliki perbedaan dasar. Apa saja perbedaannya ya? Kita sama-sama lihat papan kayu ini ya. Kayu itu kokoh dan keras. Lalu warnanya biasanya apa? Coklat. Benar. Dan permukaannya beragam. Bisa kasar atau halus. Tapi kayu dapat menyerap air. Mari kita lihat. Wah, benar. Airnya langsung menyerap ke kayunya. Sudah jelas belum tentang kayu? Sudah, Pak. Kayu itu keras, tidak lentur, berwarna coklat. Permukaannya bisa kasar atau halus dan menyerap air. Kalau plastik bagaimana, Ayah? Plastik itu apa ya? Kalau Maria mau tahu, Ayah punya lembar cerita tentang plastik. Kita simak ceritanya dulu yuk. Teman-teman di rumah juga simak cerita ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan plastik. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik. Ember terbuat dari bahan plastik. Toples terbuat dari bahan plastik. Payung dan jas hujan terbuat dari bahan plastik. Galon terbuat dari bahan plastik. Selain alat rumah tangga, ada juga mainan yang terbuat dari bahan plastik loh. Bola pingpong dan bola sepak terbuat dari bahan plastik. Mobil-mobilan terbuat dari bahan plastik. Mainan alat masak terbuat dari bahan plastik. Nah, tahukah kamu apa itu plastik? Bagaimana ciri-ciri bahan plastik? Plastik adalah bahan pembuat benda yang bersifat padat dan ringan. Bahan plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda bila dipanaskan atau dilelehkan. Bahan plastik bersifat tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Tahukah kamu, penggunaan benda berbahan plastik yang berlebihan ternyata bisa merusak lingkungan? Saat ini penggunaan benda berbahan plastik semakin bertambah. Jika kamu membuang benda plastik sembarangan, lingkungan menjadi kotor dan rusak. Ingat, gunakanlah benda berbahan plastik dengan bijak agar tidak mencemari lingkungan. Demikianlah ceritanya. Tadi Bayu dan Maria serta teman-teman menyimak dengan baik cerita ini kan? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan Ayah. Iya. Apa ya kira-kira judul cerita barusan? Judulnya, apa itu plastik ya? Nah, menurut kalian, judul dan ceritanya nyambung nggak? Nyambung banget, Pak. Isi ceritanya memang menjelaskan apa itu plastik. Dan aku jadi makin ngerti, Pak. Sebenarnya plastik itu seperti apa? Iya, Bayu benar, Ayah. Aku jadi tahu bahwa plastik memang banyak gunanya, tapi tidak boleh dipakai berlebihan. Benar sekali. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang karakteristik atau ciri-ciri tadi ya.
boleh diulang nggak? Jadi kalau kayu tadi ciri-cirinya? Keras, kokoh, tidak lentur. Biasanya berwarna coklat. Permukaannya bisa kasar atau halus. Dan menyerap air. Pintar. Sekarang ke plastik ya. Bahan plastik itu biasanya elastis dan lentur. Warnanya buram atau transparan. Dan biasanya permukaannya licin, lalu tidak tembus air. Nih, langsung saja kita buktikan ya. Botol ini terbuat dari plastik. Bisa dibengkokkan kan? Iya, bisa, Pak. Itu artinya lentur. Lalu Bayu dan Maria bisa lihat tidak botol plastik ini terlihat dari luar? Oh iya, tembus pandang begitu ya, Ayah? Itu namanya transparan. Dan coba kita meremas botol plastiknya. Wah, botolnya kembang-kempis. Seperti itu, Pak. Artinya plastik mudah dibengkokkan. Nah, jadi sudah jelas juga belum untuk plastik? Jadi ciri-cirinya adalah plastik itu lentur, warna buram atau transparan, permukaannya licin dan tidak tembus air. Hebat Bayu dan Maria. Jadi kalian sudah tahu kan mengapa ada banyak jenis benda padat seperti ada kayu dan juga plastik? Karena tiap bahan punya ciri-ciri sendiri dan kegunaannya buat dipakai sehari-hari, Pak. Seperti jas hujan, terbuat dari plastik karena tahan air. Betul. Lalu kalau kayu? Kayu bisa buat meja atau kursi karena kokoh. Jadi kalau ditaruh sesuatu atau didudukin, nggak gampang patah. Hebat sekali. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke Balima kalau begitu. Yeay, Balima. Baca lima kata. Siap ya, kita baca kata yang muncul ini dengan lantang. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Ke itu untuk yang harus. Bagus. Sekarang kita acak ya. Untuk harus ke itu yang. Kalimat kata tadi dihafal ya teman-teman. Besok kita akan balima lagi. Nah, mengamati sudah. Menulis dan menggambar sudah. Baca cerita dan isi kalimat tidak lengkap juga sudah. Berarti sekarang kita ke mengira. Benar. Tapi sebelum itu, Pak Tom mau tunjukkan sebuah gambar. Ini dia gambarnya. Kira-kira benda apa itu? Sepertinya aku tahu deh, Pak. Aku tambahkan petunjuknya. Jadi benda ini berhubungan dengan gelas. Oh, aku tahu. Ini biasanya ditaruh di atas meja supaya mejanya tidak basah. Hebat Bayu dan Maria. Nah, jawabannya sesaat lagi ya. Kita beri waktu untuk teman-teman di rumah menjawab dulu. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu jawabannya? Kita lihat sekali lagi ya. Benda apakah ini? Jawabannya adalah piring kayu. Benar, piring kayu. Hore! Hore! Perhatikan baik-baik angka tersebut ya. Bayu dan Maria jawab sama-sama ya. Kira-kira mendekati berapakah hasil penjumlahan dari 205 ditambah 316? Kira-kira mendekati 500. Jelasin dulu, kenapa kalian bisa jawab segitu? Karena 205 mendekati 200 dan 316 mendekati 300. Kalau ditambahkan hasilnya, jadi hasilnya kira-kira 500, Pak. Lalu kira-kira jawaban 500 tadi itu lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Kurang, Pak. Karena 200 kan kurang dari 205. Dan 300 juga kurang dari 316. Jadi hasil 500 itu pasti kurang dari hasil
sebenarnya? Pintar sekali. Karena kita sedang mengira, maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya. Bisa lebih atau kurang. Jadi, kira-kira penjumlahan 205 ditambah 316 sama dengan mendekati 500. Sebab hasil sebenarnya adalah 521. Berarti Bayu dan Maria sudah tepat mengira-ngira. Hebat! Nah, teman-teman di rumah, gimana? Bisa kan memperkirakan bilangan seperti Bayu dan Maria tadi? Kalau masih salah, jangan kecil hati. Yang penting, kalian harus tetap semangat berlatih ya. Semangat! Karena sudah ada piring kayu, sekarang kita bisa lanjut belajarnya. Kita mau belajar pecahan. Oh, aku tahu. Nih, kemarin aku udah belajar sedikit tentang ini. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ini adalah satu piring kayu utuh. Benar? Benar. Kalau ini? Itu adalah potongan dari piring kayu tadi ya. Benar. Potongan-potongan ini adalah satu piring kayu utuh yang dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Benar? Dan ini adalah satu bagian dari satu piring kayu utuh dibagi menjadi 4. Maka disebut 1/4. Ini adalah 2 bagian dari satu piring kayu utuh yang dibagi menjadi 4, maka disebut 2/4. Lalu ini adalah 3 bagian dari satu piring kayu utuh dibagi menjadi 4, maka disebut 3/4. Sampai di sini sudah lebih jelas belum? Lumayan jelas, Ayah. Sebagai pecahan, maka ada pembilang dan penyebut, bukan? Iya, Ayah. Pembilang itu bilang yang di atas dan penyebut bilang yang di bawah. Berarti kalau 1/4? Pembilangannya 1, penyebutnya 4. Bagus. Kalau 3/4? Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Benar. Jadi kita sudah sepakat ya. Tiap potongan bagian yang diarsir adalah bilangan pembilang. Dan semua potongan bagian adalah bilangan penyebut. Sepakat. Kalau begitu, mari kita mengarsir. Asyik. Oke, berarti sudah siap mengarsir ya. Coba ingat-ingat pemahaman soal arsiran dan pecahan tadi ya, teman-teman di rumah belum lupakan? Ayo kita mulai. Bagian pertama, kita akan membagi dan mengarsir bagian sesuai dengan pecahan yang tertulis. Pak Tom contohkan dulu ya. Coba sebutkan bilangan penyebut dari pecahan yang diminta. 4. Berarti kita akan bagi ini menjadi 4. Setelah itu, pecahan berapakah yang diminta? 3/4. Artinya, kita akan mengarsir 3 bagian dari 4 bagian yang ada. 1. Dua. Tiga. Dan inilah dia, gambar pecahan 3/4. Aku mau coba dong, Pak. Aku juga ya. Silahkan Bayu dan Maria ambil spidolnya. Gambar 1, bagi dan arsir menjadi pecahan 2/4. Gambar 2, bagi dan arsir menjadi pecahan 2/3. Begini, benar kan Pak? Bagus Bayu, benar sekali. Ini adalah pecahan 2/4. Ini Ayah, satu lingkaran
dibagi 3. Benar. Sekarang arsir untuk pecahan 2/3-nya yang mana, Maria? Yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Ini pasti kalian bisa menjawab dengan mudah. Maria dan Bayu, sebutkan dulu pecahannya. Lalu tulis di papan tulis ya. Gambar A menunjukkan pecahan berapa, Bayu? 1/3. Benar. Lalu gambar B? 1/2 3/4. Berarti 3/4, Pak. Tepat sekali, Bayu. Lalu gambar C dan D? Maria jawab ya. Gambar C itu 2/3, Ayah. Dan gambar D adalah 1/4, Ayah. Wah, hebat. Latihan kedua selesai dengan benar semua. Halo teman-teman kelas 2 SD yang ada di rumah. Masih ingat kan sama aku? Pasti dong, tentunya. Nah, sudah tahu kan proyek akhir minggu kita adalah membuat diagram benda padat. Kemarin aku sudah kasih lihat contoh bikin kolom-kolomnya. Kayak gini nih. Terus gimana sih melengkapinya? Kita coba satu-satu ya. Pertama, aku akan fokus mencari benda padat kayu dan benda padat plastik dulu. Ini nih kolomnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisinya dengan keterangan nama benda, gambar, warna, dan jumlahnya. Nah, kira-kira begini ya teman-teman. Sampai sini dulu ya. Aku mau lanjut menemukan benda-benda padat lainnya. Hehehe. Sampai jumpa teman-teman.